Tuhan tidak menciptakan manusia bodoh, melainkan kepandaiannya masing-masing. Ada orang pandai kamera, ada orang pandai ceramah, ada orang pandai mendengar. Ada setengah bapak mengamuk sungguh. Anak tunjuk putusan, dia bising. Teruk sangat. Kau belajar apa? Kau makan apa selama ni? Ada tak sekolah kau yang dapat 6A ada tak? Ha, pasal dia dapat kau tak? Itu kan ayat standard. Daripada dulu. Cikgu sama kan? Buku sama kan? Pasal kau teruk sangat? Lepas tu budak tu pun kata, abah minta maaf. Saya sebenarnya nak tanya. Keputusan ni abah punya kan yang dulu ni. Abah nak simpan mana? Oh, aku punya. Kau simpan balik. Rupa bapak dia punya. Anak tengah mengemas-mengemas. Jangan main-main lah. Kadang Allah Ta'ala nak mengaibkan kita tu sekejap. Kejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul aqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Surah Al-Iman, Presiden 9B1 Putrajaya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana menjemput saya pada malam yang berbahagia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sempena program ceramah perdana Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk mereka yang dihalau dari Kausar. Tuan-tuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita adalah untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Baik itu ayat yang biasa kita dengar. Kata Allah Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Bila disebut seluruh alam, maknanya merentasi sempadan makhluk, sama ada manusia dan yang bukan manusia, semuanya di bawah tanggungjawab dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dibandingkan dengan nabi-nabi yang terdahulu, kebanyakan nabi-nabi yang terdahulunya adalah dakwah mereka khusus untuk kaum-kaum mereka tersendiri. Baik itu kita pernah dengar ada kaum nama kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Mereka adalah kaum-kaum yang tersendiri. Tapi nabi kita diutuskan bukan untuk kaum Arab maupun Mekah Madinah sahaja, tetapi ke seluruh alam, termasuklah dengan yang bukan orang sekalipun. Sebab itu kita pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nabi pernah berdakwah dengan bukan setakat dengan orang, dengan jin-jin pun nabi pernah berdakwah. Ada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pernah sembahyang dan nabi membacakan dalam solat tersebut, nabi membacakan surah Ar-Rahman. Yang mana surah Ar-Rahman ni kita semua sedia maklum ada ayat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Tu diulang-ulang sebanyak 31 kali. Which favor of your Lord will you deny? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau nak dustakan? Jadi ketika Nabi membaca ayat tersebut, para sahabat yang menjadi makmum di belakang ni sunyi, tak ada apa jawapan. Lepas semayang, Nabi tegurlah para sahabat. Kata Nabi, aku pernah mengimamkan ataupun aku pernah membacakan ayat yang sama di hadapan golongan-golongan jin. Dan jin punya jawapan lagi bagus daripada korang semua. Apakah yang jin jawab apabila mendengar ayat tersebut? Apabila dibacakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, golongan jin menjawab, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukazibu falakal hamd. Itu jawapan jin. Oh, tanya jin mana dia belajar tu semua tu. Artinya nabi jugalah yang mengajar semua tu. Jawapan jin lagi bagus.
Agak kalau kita duduk di tempat sahabat Nabi, tunduk malu, wah Nabi banding dengan jin pula. Oh. Dia kan ayat Quran ni, saya ingat bukan dekat sahabat Nabi, kita pun sunyi kok. Selama ni kalau imam baca ayat tu sunyi belakang. Dia ayat Quran ni ada setengah ayat, kita kena jawab. Kita kena jawab sebab dia berbentuk pertanyaan. Takkan senyapnya. Yang kita tahu jawab ayat tu eh. Waladhalin. Nah, tu je lah. Jawab juga, berdengung pun. Tapi ayat dia tak tahu nak jawab apa. Sama macam tu lah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ah, jawab apa? Tuhan tanya, oh, bukankah aku sebaik-baik hakim? Lepas tu rukuk. Tuhan tanya tu, kenapa tak jawab? Jawablah. Kata Imam Al-Mawardi, jawab itu mendapat pahala sunat. Jawabnya, bala. Ikut saya, bala. Wa ana ala zalika minasyahidin. Oh, panjang Ustaz. Tak ada diskaun Ustaz, sebenarnya cuti sekolah ni. Pendek-pendek sikit, boleh. Bala. Tu je lah. Tak ingat juga lagi teruk berjin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, tu panjanglah sikit yang saya bacakan tadi tu. La bi syai'in min ni'amika rabbana nukazibu falakal ham, tu kita ringkas sikit. Ataupun boleh juga baca kalau pandai dengan imam baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Jawablah amantu, sekali lagi amantu billah, tu je lah. Ha, jawab tu je lah, pandai imam baca. Try. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukaziban. Malam ni ingat. InsyaAllah. Keluar ke selip. Apabilah tadi. Aku tak ingat apabilah-bilah tadi. Mantu billah. Nikmatku yang manakah yang kau nak kufur, yang kau nak dustakan. Jadi tak ada yang kita dustakan. Aku beriman padamu ya Allah dengan semua nikmat yang kau berikan tu. Itu ha, jawapan dia. Ya. Jadi jin pun Nabi dakwah. Jin pun Nabi menyampaikan risalah Islam juga. Begitulah juga dengan kita seluruh umat manusia ini. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sewaktu pengikut-pengikut Nabi Isa ini risau. Kalau-kalau lepas ni Nabi Isa wafat, siapalah yang nak ganti? Macam kita lah, ada orang soleh ke orang alim-alim di kalangan kawasan kita ni. Risau dia tak ada siapa lah nak ganti dia lepas ni. Samalah. Jadi Nabi Isa memberikan satu jawapan yang menggembirakan. Apakah jawab Nabi Isa apabila ditanyakan, siapakah yang akan menggantimu selepas ini wahai Nabi Allah Isa alaihissalam? Jawab Nabi Isa dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. As-Saff ayat 6. Kata Nabi Isa alaihissalam, wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Sadaqallahu al-azim. Kata Nabi Isa ataupun Allah rakamkan dalam surah Saf ayat 6 tadi tu, berita gembiralah buat kalian semua kerana selepas aku akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Terang-terang dah tu. Baik itu Ahmad maupun Muhammad ni merupakan nama nabi kita dan nama yang penuh dengan kemuliaan. Sebab itu tuan-tuan kalau dapat anak, laki-lakilah khususnya, letaklah nama Ahmad atau Muhammad tu dulu. Orang kita kan dipanggil ismul murakab, nama kembar, nama berkembar. Muhammad Ilyas, Ahmad Husni, Ahmad Albab. Dia nama kita, dia kan Arab, mana ada Ahmad satu je nama. Satu nama, Ahmad Ahmad, Muhammad Muhammad. Lepas tu dia tanya, kadang kami belajar Mesir, dia tanya kita, awak ni Ilyas ke Muhammad? Dua-dua nama kita, macam tu. Kita orang, tu kira zaman saya, era 80-an. Oh, milenium ni nama tiga semua. Ahmad Khairil Husaini. Nak panggil mana? Alung. Tak ada masuk senar. Husaini pun tak, Khairil pun tak, Ahmad pun tak. Satu pun tak ada. Itu dia nama kita kalau boleh adalah Ahmad dan Muhammad. Banyak kelebihan dia, banyak kelebihan dia punya nama-nama itu, ya, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan tak adalah Muhammadiyah pula, tak adalah perempuan bolehlah nama-nama yang
berkait dengan wanita-wanita solehah ke apa, kan tak kisah. Itu ada seorang makcik tu, dia tanya, dia kata, "Ustaz, makcik dapat cucu, lagi nak bagi nama apa yang sedap?" Saya tanya dia, "Cucu lelaki perempuan, perempuan?" Dia kata, "Bolehlah Maryam." Maryam. Dia gelak. "Maryam, nama orang lama-lama," dia kata. "Bagilah Ustaz nama moden-moden sikit. Orang sekarang kan nama nak canggih, Siti Nur Hibiscus lah, apa nama, Replicia, ada pun nama bunga, pelik-pelik nama, cantum-cantum nama, bapak Firdaus, mak Maimun, anak Fir'aun." Tak boleh. Dia mesti ada makna yang baik itu. Baiklah tuan-tuan, kita tinggalkan isu nama itu. Yang paling penting di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita untuk membawa rahmat kepada seluruh alam, dan kasih sayang baginda Nabi juga merentasi, kita panggil apa ya, merentasi sempadan cinta yang sedia ada. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah ketika berada di kawasan perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' itu kalau kita biasa pergi umrah, kalau daripada kompleks Masjid Nabawi itu atau Kubah Hijau itu, kurang lebih dalam 300 meter lah. Biasa lepas subuh, lepas asar, bawa melawat kan, boleh masuk tengok berjalan. Tiba-tiba Nabi berkata, aku rindu kepada ikhwan aku. Aku rindu kepada ikhwan-ikhwan aku. Ikhwan maknanya saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ni semua ikhwan atau saudaramu?" Kata Nabi, "Kalian semua sahabat. Sahabat-sahabatku. Habis siapa pula saudara-saudaramu, Ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Ikhwan atau saudaraku ialah mereka yang belum lagi lahir, tapi mereka itu tak pernah tengok aku apa semua, tapi mereka beriman denganku, dia sayang padaku, itulah saudara-saudaraku." Jadi maknanya orang-orang yang Nabi maksudkan juga, salah satunya insyaAllah dari kalangan warga jemaah Surau Al-Iman Presiden 9 ni. Amin, amin, amin. Yang beriman, ingat dan sayang dengan Nabi, itu termasuk dalam kalangan orang yang Nabi cintai. Pelik tuan-tuan, Nabi punya cinta ni pelik. Tak pernah ada cinta macam ni dalam dunia. Kita akan mencintai seseorang yang kita pernah hidup bersama dengan dia, berjuang bersama dengan dia, ataupun kita pernah duduk-duduk dengan dia walau tak lama pun cukuplah. Tapi mana ada orang tuan-tuan, Nabi pun tak pernah jumpa kita, tapi cinta kita dan Nabi sudah bertemu sejak sekian lama. Oh, sangat romantik cinta Nabi ni. Sayang dan cinta kepada orang yang belum lahir. Pelik tu. Kita mana lahir lagi, Nabi dah cinta dah pada kita sebelum kita lahir. Tiba ada anak kita kan, tengah-tengah cuti-cuti ni, ataupun baru dapat putusan UPSR, duduk termenung kat tingkat rumah. Mak dia tanya, "Long, kenapa termenung tu?" Dia kata, "Mak, duk ingat dia termenung pasal ni, ha, 1A pun tak ada." "Dah," dia kata, "dia termenung pasal terkenangkan cucu-cucu dia nanti." Allah, budak ni dah masuk air lah ni. Ingatkan cucu, baru dah jahannam. Cucu apa menikah, budak lagi spender pun mak yang beli. Ingat cucu, Allah. Memang budak ni tak apa sihat nampak ni. Tension sangat. Keputusan tak ada A langsung. Kata ingat cucu. Itu pelik. Tapi Nabi, dia cinta kepada yang belum lahir, macam kita ni semua. Itu tak pelik. Sebab Nabi, "Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi ni, apa yang Nabi cakap dan katakan tu semua merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan daripada gerak hati Nabi, tapi wahyu dari Allah taala. Dan sebagai lambang cinta sayang kita pada Nabi juga, kita nak bertemu Nabi di akhirat. Di mana? Di mana nak dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Soalan yang sama pernah ditanyakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayyidina Anas bin Malik ni hebat. Dia pembantu Nabi. Dia memang orang kanan Nabi lah, selain daripada Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud. Itu semua geng-geng orang-orang kanan Nabi tu. Terus tiga pangkat Tan Sri tu. Jawatan besar. Tapi tawaduk lah, merendah diri. Dan dia pun, dia tercatat dalam sejarah, Ibnu Anas bin Malik ni
Antara sahabat Nabi umur paling panjang, 107 tahun. Anak dia saja 120 orang. Anak, bukan cucu. Anak dia saja 120 orang. Tu kalau ambil gambar raya tu, satu kamera ni tak cukup ni, tak boleh. Dia kena pakai drone. Sekampung tu anak dia saja 120 orang anak dia saja. Maknanya mak dia ramai. Mak dia ramai. Kalau satu mak roboh kilang tu, tak boleh. Mak tak faham eh? Soleh sangatlah tuan-tuan ni. Mak dia ramailah. Jadi dan dia pun memiliki banyak lagi kelebihan yang lain. Kata Anas bin Malik, dia pernah tanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimanalah saya nanti kelak di hari akhirat nanti nak bertemu dengan Tuhan? Nak bertemu denganmu, ya Rasulullah. Nak cari di mana? Nak cari di mana? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, carilah aku di antara tiga tempat ini. Kata Nabi, carilah aku di antara tiga tempat ini. Salah satu daripada tiga tempat ini. Artinya Nabi telah share location dengan kita siap-siap. Kok-kok tak jumpa. Manusia share juga location dengan kita. Tapi entah mana-mana sampai. Kadang saya, kadang bukan tak nak pakai waste tu. Waste your time. Waste your time, macam-macam waste lah. Ada sekali tu sampai kubur. Anda telah sampai destinasi. Kubur depan. Insaf sungguh. Di tazkirah kita. Telepon kawan. Aku dah sampai tapi. Mana tak nampak pun. Nampak apa depan aku batu nisan ni. Dia waste ni kan kadang dia tak. Apa, dia accurate lah kan. Berapa meter tu. Kubur sebelah rumah dia tu. Jadi tuan-tuan. Nabi telah pun seolah-olah share location dengan kita. Kalau nak cari Nabi di antara tiga tempat. Apakah tempat-tempat tersebut? Yang pertama, kata Nabi, carilah aku dekat titian sirat. Cari aku dekat titian sirat nanti. Pasal titian sirat tu nanti, Nabi akan tunggu di hujung jalan. Nabi akan tunggu di hujung jalan titian sirat. Titian sirat ni, kata Fudail bin Iyad, panjangnya saja 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan tu pula bukannya perjalanan yang mudah. Banyak yang tergelincir, bawahnya kawah neraka, memang jatuh ke neraka tu ramai. Ramai yang jatuh ke bawah. Sementara lagi pula dah berjalan tu dengan diumpamakan dibelah rambut dibelah tujuh lagi, licin lagi, gelap pula. Jatuh lagi ramai, lepas tu pula yang jadi pemberat. Jatuh. Memberat dua benda. Pertama, jawatan. Kedua, silaturahim. Dua benda ni tak jaga, jatuh bawah. Ramai jatuh bawah. Ramai tak jaga dua ni. Silaturahim, jawatan. Jawatan nak sangat. Kurang-kurangnya admin grup WhatsApp. Jawatan tu, dia nak juga. Nantilah aku admin. Boleh remove ramai orang. Yang kedua, silaturahim. Seminggu, tiga kali left group. Ustaz, left group tu kira putus silaturahim ke? Wallahualam. Kadang benda tu teknikal. Kau anak tertekan ke apa, sangka baik. Tak faham, tak apa. Jadi ramai yang jatuh. Ramai yang jatuh akibat dua tu. Nabi tunggu kat ujung. Titian sirat, Nabi tengok ada umat dia jatuh. Jatuh dia tengok. Yang terselamat, selamat. Selamat jumpa dengan Nabi. Pertama, titian sirat. Yang kedua, al-mizan. Al-mizan. Al-mizan maknanya apa? Tempat timbangan amal. Tempat timbang amal. Nabi tunggu kat situ. Tempat timbang amal. Al-mizan. Yang ketiganya, Nabi tunggu kita dekat al-hawd. Ha-waw-dot. Al-hawd. Al-hawd tu maknanya apa? Al-hawd tu lah maknanya telaga. Yang lebih kita kenali sebagai telaga Kausar. Yang mana telaga Kausar atau Al-Haud ini kalau nak diikutkan kita dah biasa, dah dengar dah. Oh tuan-tuan pergi majlis sambutan maulud Nabi di kawasan-kawasan lain yang banyak. Kan ada setengah negeri-negeri lain macam Johor apa kan, dia ada perarakannya, baju sama semua kan. Macam kita malam ni maulid juga tapi capai je lah baju mana ada. Dia sana power tuan-tuan, dengan ada bunga sini. Dengan waktu ada pula dapat hadiah pula. Kumpulan mana ikut bajet lah. Ikut bajet lah.
tabung bubuh seringgit, macam mana nak buat, dapat tuan-tuan. Dia ikut bajet lah, ikut kemampuan masing-masing, cara menzahirkan. So, ada kan kadang dia orang buat selawat, selawat yang version yang panjang-panjang tu. Kalau kita dah biasa dengar, kita akan tahu apa maksudnya itu. Apa dia orang dibacakan? Mawra'a wajahaka yas'ad, ya karimal walidaini, hawduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Tapi sebab tak faham kan? Tak tahu apa. Wah, pakai tengok skrip kawan lah. Tak pun download. Download pula. Internet slow. Tak keluar-keluar lawat tu. Mara'a wajahaka yas'ad, bahagialah orang memandang wajahmu, ya karimal walidaini, wahai penghulu keturunan mulia, hauduka safil mubarrad, kolam airmu sejuk lagi jernih, wirduna yauman nusyuri, kunjungan kami di akhirat. Tu makna dia. Saya ingat lepas ni kena buat kot nah, terjemah balik ya. Baru dia ada, dia ada feel sikit. Oh, itu kemuliaan Nabi ya. Hauduka safil mubarrad, kolam airmu sejuk lagi jernih. Ah, Telaga Kausar. Al-Kausar. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang tanyakan pada kita, pasal apa Nabi ni ada telaga pula? Rupa-rupanya bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dikurniakan dengan telaga. Rupanya nabi-nabi Allah yang lain pun dikurniakan juga dengan telaga masing-masing. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, inna likullin nabiyyin haudun, setiap nabi Allah itu ada dia punya telaga sendiri. Ha, tiap-tiap nabi itu dia ada telaga sendiri. Wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan, dan aku berdoa sangat, aku harap sangat-sangat, nabi begitu harap sekali, aku punya telaga lah yang akan dikunjungi oleh ramai umat-umat aku. Ha tu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan masa balik daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi pernah memerhatikan atau Nabi diperlihatkan. Nabi-Nabi Allah ni bukan semuanya umat ramai. Ada Nabi umat dia bersusun sampai langit, ramai. Ada umat 80 orang kan? 80 orang. Macam Nabi Nuh kan? Tak sampai 80 orang. Habis tu yang dia buat kapal besar tu buat apa? Bukan semuanya orang. Dia kan kapal Nabi Nuh kan 3 tingkat. Tingkat paling bawah, binatang-binatang buas. King Kong, Godzilla, Tyrannosaurus. Kalau ada lah. Kalau ada. Hak paling bawah sekali. Tingkat nombor 2, binatang-binatang yang tak berapa ganas sangat. Yang jinak-jinak sikit. Burung ke ayam ke apa, ayam serama ke apa, itulah. Tingkat ketiga baru orang. Tu pun seat tak penuh. Tak penuh seat. Orang tak ramai. Dan ada Nabi kata, ada Nabi yang aku lihat, umat dia 2 orang. 2 orang je umat. Ceramah punya lama, 2 orang je ikut. 2 orang. Agak seorang PA, seorang accountant. Dan ada Nabi, tak ada umat. Seorang-seorang masuk syurga. Ada Nabi dia, lain kali lah. Bulan Ramadan nanti kalau sedap boleh cerita. Ada kait dengan bulan Ramadan tu. Seorang-seorang Nabi tu masuk syurga. Seorang lah, tak ada umat. Sebab tu Nabi ni dia bangga, umat dia ramai. Dah lah ramai, datang ke telaga baginda pula. Yang tu yang Nabi sangat begitu harapkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan, bila sebut berkaitan dengan Kausar ini, kenapa perlu akhirat nanti ini nak sangat telaga Kausar? Sebab tuan-tuan, akhirat atau padang mahsyar nanti, janganlah kita bayangkan macam dunia tuan-tuan. Panas yang amat sangat. Tu denas syams. Matahari itu didekatkan. Ustaz-ustaz kita fahamkan apa? Sejengkal dengan kepala. Nak kata sejengkal tu tuan-tuan macam mana ya? Lebih kurang begitulah, lebih kurang. Dekat sungguh dengan kepala kita. Matahari yang ada pada hari ini pun jaraknya 149.6 juta kilometer. Tu pun ramai demam dah.
Demam, demam, demam. Air kelapa, pokok minum. Hauslah musim panas. Jemur baju 5 minit, kering lah. Ha, terbakar habis hutan semua, jerebu habis. Hujan tak turun-turun. Bayangkanlah dia duduk begitu dekat atas kepala manusia di akhirat. Tak ada harga. Tak haus. Bukan nak ada kowe, koko dah masa tu. Saya bukan promok ni, sebut mana sempat. Ya. Water cooler, sejuk, panas, tak ada, tak ada. Air kepal lagi, tak ada. Kondok semua, tak ada. Akhirat nanti yang kita nak ni ya, dapat minum air telaga kausar dengan panas-panas tu. Dia kan banyak nikmat pada masa tu. Ada setengah orang, dia dah lah dapat minum telaga kausar. Dapat duduk bawah, kita kata lembayung rahmat Allah, arash Allah tu kan. Kan 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah tu kan, biasa dengar kan. Ha. Orang lain panas. Macam kita lah pergi expo ke pergi mana, apa ni, pameran apa, kadang karnival. Tengah hari tuan-tuan cuti sekolah, panas lah, la ilaha illallah. Tapi ada golongan yang dipanggil, mai duduk bawah kemah, mai duduk bawah kemah. Kita pun nak pergi, no, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ada pas tak? Oh tak ada, tak ada. Tension tu kita. Rupanya orang yang akan dapat duduk bawah kemah Allah Ta'ala nanti tu kan 7 golongan. Balik Google lah tuan-tuan, siapa golongan tu. Kan lari tajuk pula. Tapi nak beritahunya, nikmat ada di padang mahsyar walau panas-panas pun. Tapi saya paling teruja sekali nak cerita dengan tuan-tuan. Punya lama tunggu dekat padang mahsyar ni tuan-tuan. Manusia mendongak ke langit selama 40 tahun. Mendongak ke langit 40 tahun tak tunduk-tunduk. Pasal apa? Menunggu-nunggu keputusan dari Allah. Dia tu akan ke mana? Nasib dia tu ke mana? Kita ni tunggu keputusan doktor. Seram. Berdebar kita. Kita ni nak jadi kilang gula ke apa ni? 3 serangkai ke apa ni? Risau ni. Makan je ni. Membujur lalu melintang sapu. Jadi bila doktor cek darah takut keputusan tu. Ni keputusan darah apalah sangat. Boleh makan ubat lagi. Keputusan akhirat ni memang abadan abada, syurga selamanya akhirat. Kalau dapat pengampunan hujung tu, alhamdulillah. Kalau dapat pengampunan, duduk dalam neraka sampai bila-bila, na'uzubillah. Baik itu tuan-tuan, akhirat ni paling menakutkan sekali. Ada sampai manusia tu, dia punya tak larat tunggu, dia kata, Rabbi. Ni tuan-tuan jangan doa macam ni pula. Ni cakap orang yang dah memang putus asa dah. Dia kata, Rabbi, irhamna walau ilan nar. Apa dia kata? Ni ada manusia dekat padang mahsyar nanti. Dia kata, "Hai Tuhan, kalau aku ni dah masuk senarai orang neraka, boh sekarang lah. Tak larat tunggu lah." Tuan-tuan boleh bayang tak? Ada sampai manusia sampai macam tu. Rabbi irhamna walau ilan nar. Dia kata, "Hai Tuhan, kalau aku ni dalam sistem, dalam sistem. Nama aku ni dah dalam sistem tu dah memang orang neraka. Masuklah sekarang. Lama nak tunggu ni." Apa dia ingat api neraka tu macam barbecue, kawah gulai? Nak bagi tahu, menunggu di padang mahsyar itu, penantian itu. Bahasa orang cinta kan. Seksa sungguh. Bertunang tahun ni, lagi 2 tahun baru nak kahwin. Allah tension, jealous saja. Dahkan lo. Nepa takkan lagi. Allah, macam-macam nak ayat lah. Lagi tak menikah. Begitu. Nak lempar, dia kata, "Buh laku dalam neraka." Punya tak larat tunggu, tuan-tuan. Jadi beruntunglah siapa yang dapat minum air dari telaga kausar Nabi Muhammad SAW. Baik. Tuan-tuan, bila sebut berkaitan tentang telaga kausar Nabi, kebiasaannya kita akan pernah dengar satu surah. Yang mana surah ini kita akan baca dalam semayang kebiasaannya juga. Bagi setengah orang, dia akan baca dalam semayang ataupun dia baca dalam Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Sambung. Nampak sangat selalu baca ayat tu. Nak cepat kan? Tu pun mujur baca. Setengah orang baca Fatihah, ambil yang wajib. Jadi Al-Kausar ini setengah menyebutkan asbabun nuzul, disebab diturunkan ayat ini ataupun surah ini adalah kerana, setengah riwayat menyebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diuji Allah dengan kematian anak anda tersayang. Nabi ini kebanyakannya anak meninggal kecil-kecil.
Salah seorangnya nama Ibrahim. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ah. Kasim, tak ikut turutan, tak apa. Kasim, Abdullah, Ibrahim, Khadijah. Ha, bagus. Khadijah pun masuk. Tuan-tuan kena buat ulang kaji balik ni. Ceramah maulud tiap-tiap tahun ni. Anak Nabi kita ada tu. Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti, Nurhaliza. Elok lah. Siti Ruqayyah. Bukan Rogayah, Ruqayyah. Jadi kurang lebih ya, antara 7 anak Nabi itu salah seorang nama Ibrahim. Ibrahim ni meninggal kurang lebih umur 2 tahun. Kurang lebih. Setahun lebih ataupun genap 2 tahun, begitulah kurang lebih ya. Ibrahim meninggal umur 2 tahun. Nabi sedih. Bukanlah anak-anak yang lain meninggal Nabi tak sedih. Tapi Nabi lebih sedih tu pasal dia kalau umur 2 tahun ni dia jadi dia dah panggil start dah mama ayam nak. Aku balik kerja tu dia merangkak terkam peluk kita. Leleh Helio tu ah. Dia tak apalah Helio dia. Dengan Helio ni orang lain tak boleh, dia busuk. Helio baby masam comel. Nabi dia ada macam Allah tuan-tuan sendiri ke, dah lama tak beranak pun. Dah lupa dah perasaan tu ya. Cucu lah kot ya. Cucu lain dia anak sendiri dia lah sikit. Jadi Nabi ni Allah bila wafat meninggal Ibrahim ni Nabi sedih sikit lah. Nabi ada rasa sedih sikit. Lalu Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan yang Nabi dalam keadaan kita panggil apa ya? Baring sikit. Tidur tidak, sedar pun tidak. Macam nak cakap ya? Dalam keadaan kata sahabat tengok Nabi ni nak kata tidur lena pun tak, sedar sangat pun tak. Dia macam macam tuan-tuan sekarang ni, macam ni. Merah mata tuan. Dengar tak dengar, pejam kan ustaz kecil hati. Celik sangat tak gelak tak waktu time ni macam tak kena punchline pula. Nah itu. Mamai. Tiba-tiba dalam keadaan Nabi yang kita katakan macam seolah-olah macam mamai tu, Nabi bangun duduk bingkas dalam keadaan yang kembali ceria. Apakah yang menyebabkan Nabi kembali ceria? Rupa-rupanya telah pun turun ayat inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kautsar itu datang daripada perkataan kasir. Kasir tu maknanya banyak. Kautsar. Kan ada orang jual air katira. Kasiro, katira, kasiro lah tu, katira, katira. Putrajaya kan bila apa ni bulan Ramadan kan pergi ke bazar tu kan. Bazar, bazar. Kan macam-macam. Ha. Katira ada kan. Ha. Kasiro. Kausar tu maknanya nikmat yang banyak, mengatasi yang banyak dan lebih banyak dari banyak. Faham tak? Tak faham kan? Itulah kausar. Faham tak faham, itulah maknanya. Satu jumlah yang banyak melebihi daripada banyak dan lebih banyak daripada banyak. Maknanya macam mana? Nikmat yang berlapis, bertingkat, berganda-ganda. Berganda-ganda itu that's the word ya. Nikmat yang berganda-ganda. Nabi ni Allah Taala nak bagi semangat sebenarnya. Allah Taala bagi nikmat kepada Nabi begitu banyak. Kan Allah kata apa? Sesungguhnya kami telah kurniakan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Apa nikmat Nabi dapat? Pertama, daripada seluruh manusia Nabi terpilih di kalangan menjadi nabi. Dan jumlah Nabi pula berapa banyak? 124,000 orang. Nabi 124,000 dan ada yang kita tak pernah dengar nama pun ada. Ramai. Nabi Uzair, Nabi Syith. Itu Nabi-Nabi tu. Yang kita tak pernah dengar. Dan daripada 124,000 Nabi, Nabi kita terpilih dalam kalangan 312 Rasul.
Daripada 312 rasul, Nabi kita terpilih dalam kalangan 25 rasul. Daripada 25 rasul, Nabi kita terpilih menjadi 5 rasul ulul azmi, rasul elit. Nah. Daripada rasul ulul azmi yang 5 ni, siapa dia? Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Ilyas. Nah, Ilyas pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebut nama sendiri pula. Lepas tu akak pun anggap, jangan. Lima rasul ulul azmi ni, Nabi kita terpilih lagi sebagai mengetuai, mengepalai ataupun penghulu Sayyidul Anbiya, penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Ha, maknanya jawatan Nabi ni besar sangat. Daripada N17 tu, sampai naik grade 48, 51, 52 ke apa, sampai Jusa A, osh, tinggi tu. Mampu jadi pengarah negeri lah. Pengarah negeri lah, KSU dah jadi. Lagi tinggi, lagi atas, lagi naik. Maknanya nak bagi tahu, come on lah brother, aku dah bagi kau nikmat banyak. Takkan ambil anak satu orang, lagi mau nangis. Faham tak? Faham tak? Seolah-olah Allah nak ajar kita begitu. Memanglah ayat ini Allah Ta'ala kata kepada Nabi. Tapi sebenarnya Allah nak ajar kita. Abang, Masya Allah, dengan di pejabat tu pangkat punya banyak, nikmat punya banyak, gajinya, anak pula hebat-hebat menjadi, bukan menjadi-jadi, menjadi. Anaknya menjadi, mengapa Quran suruh jadi imam pun, suruh sedap macam maghrib tadi, imam pun sedap. Lepas tu baca Quran pun bagus, buat tahlil pun boleh baca Quran apa. Ya Allah, handsome pula tu, menantu pula semua, soleh-soleh semua, takkan hilang sebelah selipar mengamuk. Faham tak ni? Pernah hilang tak? Patut tak pernah. Mana guna lain syaitan, sabar. Allah bagi lagi banyak daripada selipar yang hilang sebelah tu. Kadang setengah orang dia punya marah tu macam hidup tak pernah dapat nikmat tu. Malang lah hidup aku, dah laku ini hilang pula. Come on lah. And so Allah Ta'ala nak ajar pada Nabi kita, aku bagi nikmat kau banyak dah, takkan aku ambil anak seorang pun nak sedih. Relax, bangkit, kembali bangkit. Dia sebenarnya dalam hidup, kadang-kadang kalau kita dalam keadaan tertekan, kita tension, banyak ingat baliklah, kenang balik nikmat yang lebih banyak Allah Ta'ala berikan kepada kita selama ini. Dia akan jadi tenang baliklah. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kita. Jangan tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Jadi kalau tengok orang lebih tinggi tu, dia tak berapa nak bersyukur nanti. Nah, tuan-tuan, hujan-hujan ni ha. Bawa kereta, alhamdulillah dalam kereta. Ada orang kadang kita tengok bawah je jantas, je jambat tu ha. Berhenti semua punya ramai, tukar balik pakai baju hujan sini. Wah, dah macam nak jadi saya bekok lah nampak. Siap dah, okay. Laki bini, isteri turun pakai dengan kat abang tu, hok tarik. Tercekik pula laki dia bawah jambatan tu. Sian tuan-tuan, kerja naik motor. Putrajaya ni okey lagi, rumah pula kuarter sini. Tengok orang KL tuan-tuan kerja, ya Allah, kesian. Tanya duk mana, duk mana bang? Seremban. Kerja KL, ulang-alik, highway tu, tayar pula botak, ya Allah. Dia pula rambut pun sama macam tayar, Allah kesian. Patut pakai helmet macam tu kan. Dia tak ada ni, rambut tak apa ada. Mula jadi pulau pangku, lain-lain pulau pun hilang lah rambut dia tu. Tak faham juga ya? Tak apa. Jadi, come on brother, jangan sedih sangat lah. Allah bagi nikmat lagi banyak ah. Lagi banyak Allah bagi nikmat. Anak, ya Allah, tu yang sedih tuan-tuan. Baru-baru ni kan ramai sangat anak-anak putusan UPSR tu. Ada satu cerita menyayat hati tu. Saya sangat-sangat kecewa lah apa yang berlaku ni. Dah masuk isyak kan? Dah masuk isyak eh? Azan dulu eh? Azan dulu ya? Azan dulu. Kita bagi lalu azan. Sebab ramai duk tunggu di luar. Nak tunggu tak azan ke malam ni? Kan? Ada kita azan sekali lah. Bagi makcik-makcik tak datang tu dia dengar azan malam ni. Kok dia ingat nak kiamat dah kok. Matahari keluar belah barat dah apa? Ya, dia tak keluar rumah, wallahu alam. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kita menyambung perbincangan kita berkaitan tentang mereka yang dihalau daripada telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan semua, baik. Tadi kita sebutkan tadi bahawa salah satu daripada maksud Kausar itu adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Tadi saya sebutkan apa? Ada mak bapak sangat kecewa anak dia keputusan tak seperti yang diharap. Tak maaflah tuan-tuan, kita ni kadang di Malaysia ni kita ni terlalu exam oriented sangat. Kita ni menilai orang berdasarkan peperiksaan. Dia ada budak kadang mungkin dia tak pandai nak jawab, menjawab peperiksaan tu dia tak pandai sangat, tapi dia pandai benda lain, itu kelebihannya itu. Hatta tuan-tuan kalau tengok ramai hak belajar cemerlang di sekolah-sekolah pun hari ni tak adalah cemerlang. Dia so-so aja hari ni. Hak dulu hak kena kotang cikgu, abad tu banyak menjadi hari ni dia cerdik benda lain. Dia adalah kelebihannya tu. Tu yang Datuk Fazilah Kamsah kata apa? Tuhan tidak menciptakan manusia bodoh melainkan kepandaiannya masing-masing. Ada orang pandai kamera, ada orang pandai ceramah, ada orang pandai mendengar. Dia pandai masing-masing, ada orang tak pandai mendengar. Dia tak boleh dengar, dia tak faham, dia tak boleh nak mendengar. Dia ada macam tu. Mendengar pun cukup lah, mendengar pun tak reti juga dia pun. Macam mana aku tak faham lah dia apa cakap tadi. Itu. Kelebihan masing-masing Allah Ta'ala bagi. Tiba ada seorang tu dulu, ada seorang budak tu. Periksa tak habis lagi, tak silap saya kesnya. Saya tak sebut lah ya negeri mana masuk kamera ni. Tapi masuk surat khabar lah kes tu. Budak tu, budak perempuan, dia masuk bilik, ditemui dalam keadaan bunuh diri. Darjah 6. Pandai pula dia tahu nak bunuh diri dia. Waktu dulu kan terjun bangunan ke apa, yang mana kecewa keputusan teruk lah apa kan. Minum racun lah apa kadang. Kesian tuan-tuan, orang Islam kita. Dia naik katil dah berdeka tu, dia kan kecil. Katil dah berdeka 2 tingkat, dia naik tingkat atas, ikat, terjun. Abang dia terketan 2 kot, duduk di luar ruang tamu rasa macam ada yang senyap, adik tengok-tengok, tak ada dah. Dahsyat tuan-tuan ya. Tengah exam, dia tension. Dia tension sangat. Tension apa UPSR? Tapi agakkan kita lah ya, kalau dah orang sekeliling semua duk push, belajar-belajar, jangan orang habis orang mati, orang taruh, baring semua mainan semua. Mati betul lah. Kan? Agak-agak lah, kita lupa bukan cerdik ingat pun. Jadi janganlah pulun sangat. Pelan-pelan, anak-anak ni dia ada kelebihan masing-masing. Janji kita dah usaha dah. Tuition dah tengok periksa apa semua. Apa nak buat, tu je lah yang dia dapat. Ada setengah bapak mengamuk sungguh. Anak tunjuk keputusan, dia bising. Teruk sangat. Kau belajar apa? Kau makan apa selama ni? Ada tak sekolah kau yang dapat 6A ada tak? Ha, pasal dia dapat kau tak? Itu kan ayat standard. Daripada dulu. Cikgu sama kan? Buku sama kan? Kenapa kau teruk sangat? Lepas tu budak tu pun kata, abah minta maaf. Saya sebenarnya nak tanya. Keputusan ni abah punya kan yang dulu ni. Abah nak simpan mana? Oh aku punya. Kau simpan balik. Rupa bapak dia punya. Anak tengah mengemas-mengemas. Jangan main-main lah. Kadang Allah Ta'ala nak mengaibkan kita tu sekejap. Kejap ya. Anak kita tanya, abah dulu dapat berapa? Bising sangat dengan anak tu. Jangan tanya aku lah. Aku dulu bapak atuk kau tak ada duit. Pandailah. Tuan-tuan ya. Sebab itu, ni lari tajuk sebenarnya ni ya. Kembali balik tajuk kita. Maksud Kausar yang, ini yang kebiasaan kita faham. Maksud Kausar yang pertama tadi bila, nikmat yang banyak. Yang kedua, Kausar itu sendiri yang kita fahami bersamanya ialah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kausar ini keindahannya itu memang tak tergambarlah oleh kita dan akal kita tuan-tuan, sebab dalam kebanyakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Kausar ni dia punya besar dan keluasannya itu sangat luaslah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia punya panjang dia saja, telaga Kausar tu panjang dia saja sebulan perjalanan. Kalau kita nisbahkan dengan perjalanan seekor unta, unta sehari dia boleh jalan kurang lebih dalam 10 jam 50 km. Sehari 50 km lah. Standard jalan dia. Tak tekan, tak pecut, tak apa.
kali dengan 30 hari, yakni sebulan, 1000, 50 kali 30, 1000, 1500. Kurang lebih lah, kurang lebih. Kalau nak bayangkan jugalah, nak bayangkan juga. Tak terbayang. 1500 kilometer panjang saja. Dan dia punya lebar pun sama juga. Sebulan perjalanan lagi. Huh. 1500 kali 1000, besar betul. Telaga besar. Maklumlah, umat ramai. Dan ada juga cawan-cawan itu. Cawan atau kita katakan juga macam gayung. Untuk nak minum. Nak minum. Ha. Berapa banyak gayung maupun cawan. Tuan-tuan pergi umrah kan. Suqya zam-zam. Tong zam-zam tu kan. Dia ada sedia kap-kap tepi-tepi tu. Ha, tu kan banyak tu. Kadang orang kita seteguk, ambil lain. Oh, tentang free. Oh, perhabis. Sian tu Arab tu buat kerja. Jadi, berapa banyak disediakan untuk Telaga Kausar tu punya cawan maupun gayung. Disebutkan sebanyak bintang di langit. Banyak lah tuan-tuan. Berapa banyak bintang di langit tuan-tuan. Bintang di langit ni kata Abu Nawas, kata beliau, banyaknya bintang di langit tu tak terkira, nak terbang, nak kira, tak ada masa lah. Kurang lebih sebanyak bulu di badan kambing. Awak kerjanya apa? Kerja kira bulu kambing. Ha, tuan-tuan nak juga tahu bintang berapa banyak, pergi kira bulu kambing. Tapi dah macam tak sihat lah. Baik zikir, duk kelebek ke kambing tu. Kira apa? Kira bintang. Nak terbang jauh sangat, kira hak di bumi. Tak apa sihat lah tuan-tuan, baik datang surau dengan ceramah, kira bulu kambing. Faham sudah lah betapa hebatnya Allah Ta'ala punya ciptaan. Ma'uhu abiyadu minal laban. Telaga Kausar tu airnya itu lebih putih daripada susu. Dalam dunia ni bagi kita putih tu susu dah, selain pada makcik hak buat tu. Tu. Putih-putih. Putih lagi. Telaga Kausar ni airnya tu. Warihuhu aryahu minal mis. Wangi dia lebih wangi daripada kasturi. Oh, tu dia. Kemudian dia punya apa kita panggil? Airnya itu sejuk abradu minas salji, lebih sejuk daripada salji. Bulan puasa haus sangat, minum batal. Buka peti air. Ah, oh, sejuk. Tak pernah buat eh? Okay. Kemudian wa ahla minal asal, dan dia punya air lebih manis daripada madu. Bukan bermadu, madu. Lebih manis daripada asal. Ha, dia kata ustaz ni mula dah tu, ha, masuk dah. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oh power tuan-tuan, inilah kemuliaan orang yang dapat minum air Telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, habis tu yang dapat minum tu nanti macam mana tuan boleh cam, boleh kenal? Kata Nabi, aku boleh kenal aku punya umat kan. Bilion ramai umat Nabi ni, ramai. Dalam ramai-ramai mana nak kenal? Kau bercampur habis umat Nabi Adam ke, umat Nabi Nuh ke apa punya ramai kan? Macam mana nak kenal? Kata Nabi, aku boleh kenal mereka daripada pancaran wuduk. Daripada anggota-anggota wuduk mereka. Ingat, anggota wuduk kita sama ada muka, tangan, kepala, kaki. Dan mudah-mudahan bahagian-bahagian sunat yang lain, sama ada telinga, berkumur kita, masukkan air duduk. Semua ni akan bercahaya di hari akhirat nanti. Ha, tu namanya wuduk. Wuduk. Wuduk tu maksudnya cahaya. Bau'un. Diya'un. Cahaya. Kita ambil wuduk tu, cahaya tu nanti. Tak nampak sekarang, di hari akhirat nanti. Jadi siapa yang ambil semayang hak jenis tak cenggur ni, atau lagi teruknya smart tag, tak cenggur tu dia touch juga and go. Cucuk tu, jangan. Saya takut nanti lampu tak berapa terang. Nah, cahaya tak berapa terang. Takut je lah, ambil tak sempurna. Dia kata rambut tu 3 lai. Memang 3 lai sungguh. 1, 2, 3. Kan Nabi tengok daripada jauh. Hai, siapa lampu malap tu? Lampu tak berapa terang. Pasal apa tu? Tak cah bateri dulu ke apa? Rupa ada seorang umat dia. Ambil semayang macam tu lah ujung lah. Dia gitu. Basuh rambut. Ini, ha.
Habis ustaz hak tak ada rambut ni. Kepala. Hak ada rambut lah. Kepala. Ini cerita dia. Kemudian. Tapi itulah dalam ramai-ramai umat Nabi yang berpusu-pusu nak masuk dalam kawasan Kausar, telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, mereka ini semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pelawa untuk datang minum, dan Nabi sendiri yang serve kita. Allah, satu kemuliaan tuan-tuan. Kok tuan-tuan pernah kok ya pengalaman dapat duduk makan high tea ke apa dengan tuanku agung ke apa kan? Saya tuan-tuan penceramah kecil-kecilan Cik Ayam ni pun dapat duduk majlis dengan tuanku pun rasa kembang dah. Ke kita ni tuan-tuan sekali dapat duduk dalam majlis dengan tuanku, ke tuanku panggil duduk sebelah dia ke? Betulan tak ada siapa sebelah. Mari. Tuanku panggil, saya ke? Mari. Tak ada orang. Duduk. Percayalah dia akan cerita 7 keturunan. Dia dapat duduk sebelah tuanku. Padahal bukan sebab official rasmi pun. Sebab tak ada orang. Fill in the blank. Duduk je lah. Puseronok. Apatah lagi. Ya Allah, Nabi yang serve kat kita. Bukan budak kedai pelayar Tommy eh. Abel makan gapo bah? Minum gapo. Abel tu orang surau. Makan dah disurau tadi ni. Kan asal ceramah ada makan. Lepas tu pula budak pelayar tanya, abis minum gapai, minum, makan. Disebabkan yang tanya tu anak dara comel. Tom Yeso. Teo Bengso. Lagi be? Musa. Musa. La ilaha illallah. Itu yang layan kita tu orang anak dara. Dia biasa nak jadi gatal gitu kalau tak bawa isteri. Bawa orang rumah jadi macam tu kena bunuh. Kerak 8. Berani buat macam tu. Dengan budak tol pun tak berani eh. Terima kasih. Amboi, terima kasih. Kita masuk siang malam tak terima kasih pun. Biasa macam tu. Jadi kalau tak bawa orang rumah tu, dia kadang-kadang dia punya naughty tu datang. Sekali lagi lari tajuk. Masuk balik. Jadi tuan-tuan. Jadi Nabi yang layan kita ni, la ilaha illallah, Nabi serve kat kita tuan-tuan, la ilaha illallah, satu kemuliaan. Oleh kerana itu, bila ramai nak masuk, malaikat tahan, roblok. Ini geng-geng no, tak boleh. Syuh, sana, tak boleh masuk. Nabi kata, innahu min ummati. Ya Rabbi, innahu min ummati. Wahai Tuhanku. Tu semua tu umatku tu. Yang kena halau-halau tu semua umatku. Umat saya tu, wahai Allah. Itu semua umatku. Janganlah dihalau. Janganlah dilarang mereka masuk. Tu umat aku. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'daka. Allah ta'ala berfirman kepada Nabi kita, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, bahawa mereka itu telah melakukan amalan-amalan baru sesudah ketiadaan kewafatanmu. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 400. Hadis sahih. Tuan-tuan, setelah daripada itu, bila Nabi tahu kata umatnya itu yang pada asalnya itu dipelawa dan dihalang, tahu kata yang dihalang masuk, yang dihalau itu adalah orang-orang yang dulu selepas kewafatan Nabi, dia mereka-reka benda dalam agama ini. Seolah-olah dia memandai-mandai dalam hal agama ini. Dia menambah-nambah pula. Nabi dapat tahu saja. Nabi sendiri cakap, suhkon. Apa makna suhkon? Pergi sana. Nabi sendiri halau. Nabi kan sayangkan umat. Sayang. Tapi dalam hal ni, engkau merosakkan agama, ajaran yang telah ku perjuangkan selama ni? Tak ada. No sayang lagi dah. Suhkan. Kita kalau bahasa kita ni syuh lah. Sana. Abang mau masuk minum pula. Dalam hidup, kalau kena halau dengan mak mertua, boleh tahan lagi. Larilah pergi ke Penang. Rumah Abang Ali. Duduk bawah polong tu lah. Abang Ali.
Ingat tak cerita apa? Ha. Cerita apa P. Ramlee pada apa? Ha? Combi, combi apa tu ha? Kasim, alah Kasim. Kena halau dengan mak mentua pasal nak kahwin dengan Dr. Ismadi. Kena halau pasal ahli muzik. Ahli sunnah wal jamaah tak apa. Ahli muzik. Kena halau. Ahli surah al-iman tak apa lagi. Ini ahli muzik. Halau. Halau tu. Ini kalau dengan mak mentua ada lagi tempat di dunia ni. Kalau dengan halau dengan Nabi, bukankah Nabi yang akan bagi syafaat dengan kita? Nabi lain semua surrender, tak boleh bagi syafaat. Nabi kita yang akan bagi syafaat. Oh, dah Nabi sendiri halau. Kausar dah kena halau. Kelam. Oleh kerana itu, mungkin kita tertanya-tanya, siapakah golongan yang dimaksudkan sebagai golongan yang dihalau daripada Telaga Kausar? Saya ingat benda ni tak sempat kot saya nak cerita malam ni. Mungkin akan datang lah. Kau macam mana? Sempat kot ya? Okey. Saja test market. Tengok market macam demand. Demand tu tinggi. Okey. So baru kita boleh bagi. Di zaman marketing ni macam tu. Tengok semua macam slow. Ya. Lain kali, alhamdulillah. Berhenti. Tapi nampak muka tak puas hati tu, kita kena sambung. Jadi tuan-tuan, golongan yang dihalau daripada Telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siapa? Baik, pertama, nombor satu. Yang pertama, iaitu orang-orang yang dia itu mengaku dia sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak taat pada Nabi. Dia beza orang sayang dengan taat ni. Sayang dengan taat ni, kalau ada kedua-duanya tu baru sempurna cinta kita pada Nabi. Ada orang kan dia sayang Nabi. Sayang Nabi. Allah, kalau pakai kepiah tu, cap tapak kaki Nabi tu. Capal Nabi tang ni tu. Sayang Nabi. Salah? Tak salah. Pakailah lambang tu dia teringat ke Nabi. Okey, tak ada masalah. I love Rasulullah. Kereta pun stiker. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang baca selama ni pun orang kereta belakang. Tuan kereta pun tak pernah baca sejak-sejak tampai tu. Kan? Sayang Nabi ni. Tapi ada certain-certain benda yang Nabi, arahan Nabi tu dia tak berapa nak boleh ikut lah. Sayang Nabi tapi yang Nabi, tu tak berapa boleh lah. Pasal susah. Macam mana? Saya ni sayang Nabi. Tapi kalau suruh taat suami tu payah sikit ustaz. Taat suami ni payah sikit. Takkanlah nak pergi kedai Speedmart depan tu nak minta izin lagi orang tua tu. Apa nak buat? Dah Nabi suruh taat suami. Taat lah. Selagi dia tak suruh buat benda syirik, benda mungkar. Kena minta izin lah. Oh letih lah ustaz. Macam tu. Macam tu macam mana? Ada orang kan begitu. Tapi Nabi saya sayang lah. Tapi suruh taat suami saya tak mau. Apa yang Nabi ajar kau tak taat lah tu. Dia kalau taat segala suka, mau tak suka, tetap kena buat. Tu tanda dia taat. Kalau dia memilih-milih tu, itu tak jadi. Pertama, mesti sayang dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Itu tuan-tuan baca sendirilah. An-Nisa ayat 69 tu yang pertama. Sebab tuan-tuan hari ini ramai orang dia pakat nak jadi sesat sangat pasal ramai menggunakan akal untuk memahami agama. Dia guna akal untuk memahami agama. Masalah hari ini tuan-tuan menyaksikan kepada kita banyaknya tersebarnya ajaran-ajaran sesat terlalu banyak di Malaysia kita. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang dikatakan orang yang mereka-reka agama, Nabi tak pernah ajar, dia pandai-pandai buat pula ni, ramai ni. Apa? Antaranya Nabi pernah sebut inna bani Israel iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah. Nabi kata Bani Israel berpecah kepada 71 golongan atau 71 kumpulan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Dan Nabi kata umatku pula saufa atau sa itu maknanya akan berpecah menjadi 72 golongan. Nabi beritahu siap-siap dah ni. Kulluha finnar illal wahidah. Semua dalam neraka. Kecuali satu. Kecuali.
Siapakah yang satu yang selamat itu? Kata Nabi, wahiyal jamaah. Itulah dia jamaah. Pun kita tertanya-tanya pula, jamaah mana? Jemaah surau Al-Iman ke? Jemaah yang mana ni? Jemaah umrah ke? Jemaah mana? KT08 Maktab 80 ke apa-apa? Nabi sambung lagi. Sahabat Nabi tanya, wama hiya ya Rasulullah? Jemaah mana ni yang selamat tu? Kata Nabi, wama ana alaihi wa ashabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Iaitu orang yang mengikut jalan aku dan jalan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu hati-hati tuan-tuan ya. Sama ada orang dia sayang Nabi tapi dia benci sahabat. Ada juga. Dia membenci sahabat. Dia kata sahabat ni tak betul. Sahabat pun berperang sesama sendiri. Tak betul sahabat ni. Jangan macam tu tuan-tuan. Sahabat pun manusia juga. Dia ada khilaf sesama sendiri tu cerita lain. Tapi dia punya martabat dia di sisi Allah tu. Radiyallah tu tinggi tu. Kan ada orang dia kata saya semayang ikut Nabi bukan ikut sahabat. Memang betul. Nabi pun cakap, solu kama ra'aitumuni usolli, semayanglah kamu sebagaimana engkau tengok aku semayang. Masalahnya yang tengok Nabi semayang siapa? Tuan-tuan pernah tengok Nabi semayang? Kok YouTube mana tunjuk Nabi sendiri semayang? Apa benda kita Nabi tak pernah tengok? Yang tengok Nabi semayang siapa? Sahabat. Kan? Sebab itu kaul-kaul para sahabat diterima oleh kita semua. Sebab itu jangan ramailah dia jadi sesat ni semua pasal apa. Ramai dia menolak-menolak dan sebagainya. Kita di Malaysia ni pun tuan-tuan tak nafi jugalah. Di ajaran sesat ni disebutkan 73 golongan ni. Satu yang selamat lagi 72 habis neraka tu. Memang seolah-olah apa yang Nabi cakap tu dah menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan, satu jalan. Oh, sambung. Sejak bila pula tak karaoke ni? M. Nasir ni dia buat lagu ni, dia kaji lah. Dahsyat lah. Panggil dia lah ceramah lain kali tuan-tuan. Kalau nak tahu apa sebab dia buat lagu tu, ada sebab tu. Kami yang belajar agama sikit-sikit ni faham, oh apa sebab dia cakap macam tu. Syiah berpecah kepada 22 kumpulan. Khawarij berpecah kepada 20 kumpulan. Mu'tazilah berpecah kepada 20 puak. Murji'ah berpecah kepada 5. Najariah ada 3 mazhab. Jabariyah ada satu kumpulan dan Musyabihah ada satu aliran. 72. Seolah-olah macam menjadi kenyataan. Seolah-olahnya. Sebab itu kita doa pada Allah. Moga-moga kita ni dalam hidup ni sentiasa dalam bimbingan Allah SWT. Sebab itu ingat, apa sebab ramai manusia boleh menjadi sesat? Akibat kerana satu sifat tuan-tuan, yang mana sifat ini pun tuan-tuan biasa dengar, namanya fanatik. Fanatik, pernah dengar ya? Fanatik. Kira-kira tahun 1997 dulu, kumpulan KRU pernah buat lagu. KRU eh? Kumpulan rap utama. Bukan kumpulan rambut uban. Antara pemataran kaca, terpulang pada penilainya. Namun, apa tah? Aku tak ingat dah dulu. Pop-pop zaman budak-budak dulu hafal lagu KRU ni. Fanatik. Fanatik lah. Zaman kita budak pun dah faham fanatik apa. Dah belajar matematik tahu. Yang kerap dia dapat C tu. Yang ni baru tahu. Fanatik tu dalam Islam disebut asabiyah. Cuba sebut. Asabiyah. Sebut macam Arab sikit. Asabiyah. Asabiyah ini dengan makna apa? Dia fanatik lah. Fanatik. Ingat tuan-tuan, fanatik ataupun asabiyah ni satu benda yang dilarang Nabi. Sama ada kita ni asabiyah terhadap, fanatik terhadap guru, fanatik terhadap kumpulan. Oh jangan. Jangan. Dia fanatik-fanatik ni lagi bahaya. Dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW juga.
yang juga dimaksudkan fanatik atau asobiah tu maksudnya apa? Asobiah tu yang macam mana? Ha? Nampak tok guru tu minum air, takam minum cawan dia, Allah, ambil berkat-berkat, berebut-rebut, kucuk kaki, macam mana ni? Kata Nabi yang kata asobiah itu salah satu tandanya itu, ayu'ni arujulu qawmahu ala zulmi, iaitu dia ini, kawan dia atau geng dia buat salah, tapi dia okey je. Mempertahankan salah kawan dia itu. Itu penetik. Kawan kau dah terang-terang salah. Cakap je lah salah. Tapi kerana geng kita ni, kita kena pertahankan. Memang dia salah tapi kena cover sikit lah. Tu. Sebab itu akhirnya muncul berapa ramai pok-pok jadi sesat. Akibat tu lah. Guru dia terang-terang benda tak betul. Tapi tak apalah. Dia banyak lagi yang baik, yang betul. Sikit je yang tak betul tu. Tak apa lah. Tak boleh macam tu. Sebab itu dalam menuntut ilmu, guru kena ramai. Dia tak boleh berguru seorang lah. Sekejap lama-lama takut jadi fanatik. Ustaz kami cakap. Sikit-sikit ustaz kami. Ustaz kami cakap. Tak boleh betul ayat tu. Kan dia tanya soalan. Ustaz tanya apa hukum? Kita jawab. Tengah jawab muka berkerut. Ustaz kami. Dia mula dah. Jangan begitu. Kita pun dalam hidup, ramaikan guru supaya berlapang dada. Tak ada jadi asobiah sangat, fanatik sangat. Baru tahu, rupanya betul pendapat ustaz tu pun. Gini pun betul, yang ni pun betul. Macam dulu kan ada seorang tu. Macam mana tuan-tuan? Dia bukanlah ustaz. Tapi dia ni ada ramai follower. Dah lama dia berhijrah dah. Tiba bercakap agama. Nak cakap agama ni, dakwah silakan. Tapi, pernah dengar hadis? Baliru anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, walaupun satu ayat. Maknanya seruan Nabi, galakkan Nabi supaya berdakwah, cakap yang baik-baik dengan orang. Betul. Tapi baca hadis tu sampai habis. Cuba baca hadis tu sampai habis. Ambil sampai ayat tu, ayat sungguh tu. Baliru'an ni walau ayah sungguh dia baca. Baca sampai habis hadis tu. Kat ujung hadis Nabi kata apa? Man kazaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong ke atasku sengaja, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempah siap-siap tempat booking seat dalam api neraka. Maknanya dalam menyampaikan betul, silakan. Buat homework Buat sikit homework, study sikit. Sebab tu saya kalau ceramah, saya tak malu. Ustaz yang ceramah itu tak ada satu nota pun depan dia. Power cakap semua di sini. Tak apalah kelebihan dia. Saya UPSR teruk dulu. Tu yang bawa nota punya banyak ni ha, yang dalam tab lagi yang pegang nota berkertas-kertas panjang yang cabut yang koyak ni ha, anak lukis lagi ada ni ha. Saya bawa. Pasal apa? Saya nak apa tahu? Saya tak nak jadi sesat dan menyesatkan, saya tak mau. Hadis ayat daripada tadi saya sebutkan. Hadis apa? Nombor hadis berapa? Sahih tak sahih? Riwayat mana? Saya beritahu. Supaya orang yang mendengar tu dapat betul-betul pencerahan. Bukan sesedap hati dia. Dan semua orang cakap, tu yang sesat ramai. Ada seorang tu dia tanya soalan kat follower dia, jemaah dia. Dia tanya, tuan-tuan, semayang mana yang betul? Daripada berdiri ke sujud. Saya tengok ramai orang salah. Bila daripada berdiri ke sujud, dia turun tangan dulu. Salah. Yang betulnya, turun lutut dulu. Tuan-tuan selama ni, siapa yang turun tangan dulu? Taklah, tanya. Saya tanya siapa yang buat. Bukan saya tanya sakit tak sakit. Itu lantak awak lah makcik. Turun mana dulu? Tangan ke lutut dulu? Lutut dulu. Siapa yang turun tangan dulu? Nak jawab kan nanti takut termasuk yang sesat kan kena halau keluarga kau sar pula. Jangan. Sabar. Dia faham. Dengarlah cerita dulu. Saya nak cerita betapa ada orang membawa pahaman yang tak betul dalam masyarakat. Sebab itu saya setuju pihak majlis agama kita apa kan menetapkan mesti pengkuliah ni ada tauliah.
Bukanlah kata nak menyekat dakwah. Sekurang-kurangnya ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang disampaikan dengan penuh hati-hati dan penuh takwa lah kita kata ya. Dengan penuh, apa kata-kata, begitulah. Gini, daripada berdiri ke sujud, sama ada turun tangan, pegang tangan dulu ataupun lutut dulu, ini dah dibincang lama dah ulama' dulu lah. Dah lama bincang. Yang mengatakan turun lutut dulu, lutut dulu baru tangan kan? Itu adalah mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Manakala yang mengatakan turun tangan dulu adalah mazhab Maliki. Jadi maknanya, sama ada lutut maupun tangan, kedua-duanya boleh ke tidak? Ikut kemampuan. Semalam baru telan sotong tepung, celup tepung. Atau anak balik lobster KK Sabah punya lobster udang besar tu. Ha? Jadi bengkak lututnya itu. Tak mampu lutut dulu. Jadi tangan dulu turun. Boleh. Boleh dibolehkan. Tak ada masalah. Yang salahnya turun dahi dulu. Itu salah. Pecah kepala tuan-tuan. Kaum dia bagi. Ha, itu saya ingat mazhab syaitan agaknya. Ya? Merosakkan orang. La ilaha illallah. Ha, itu cerita saya. Jadi pendapat orang berkenaan yang saya tak mau sebutlah siapa orang tu. Kata begitu tu. Janganlah sampai macam tu. Pening jemaah. Dia kata tak boleh. Dia kata. Lepas tu ada orang bising. Oh, macam kita tadi. Oh, aman. Jadi ramai bunyi. Ha, kena usaha. Jihad kita. Ah, kau ke situ pula jihad. Jihad ke jahat? Jangan macam tu. Sebab tu agama ni berdiri atas ilmu. Bukan atas rasa-rasa. Tak boleh. Takut kena halau dengan Nabi nanti ni. SAW. Kawan kita, tuan-tuan rumah jiran. Tiba jiran tanya. Kita kan geng kerap datang surau ni apa kan. InsyaAllah ni. Jadi kawan-kawan tengok muka dah macam mufti dah. Habis janggut pun lebat macam Datuk Zulkifli Al-Bakri ya, tengok muka. Macam mufti yang muka ni semua. Jadi jiran tanya, dia jarang datang surau. Dia datang pun Jumaat ya. Tu pun malu dengan bini. Ya. Jadi dia pun ada soalan. Tanya dengan jiran dia, hak rajin datang surau. Dia kata, bang, tanya sikit soalan. Abang rajin pergi surau dengan ceramah ni. Bang, kita kalau makan buah mangga, yang mangga tu jatuh dalam pagar kita. Boleh tak makan? Sebab buah tu masuk dalam pagar saya. Tu jiran hak rajin datang surau tu pula buat muka ala-ala ulama sikit. Pokok tu daripada mana? Pokok tu. Cik, untuk memahami situasi. Pokok tu dari mana? Pokok tu tumbuh pada rumah sebelah lah jiran tu. Oh, jadi buah dia tu terjuntai rumah abang lah. Jatuh rumah abang lah. Ha. Jadi boleh? Oh tak boleh lah. Kena minta izin. Minta izin dulu baru boleh. Ni WhatsApp dia ke apa kan? Minta izin cukup lah. Ambil gambar perak. Orang grup ke apa bang? Makan sebiji boleh? Minta izin dulu. Oh, jadi tak boleh lah makan. Tak boleh. Kau saya makan juga, haram. Tanpa izin. Saya ingat kalau hukum dia halal tadi, saya ingat nak potong mangga tu, nak buat pulut mangga, nak bagi abang sikit. Tapi dah jawapan dia haram, tak jadi ya. Oh, iya kan? Dia sebenarnya memanglah haram. Tapi, dia dalam hal ni boleh jadi halal. Sebab kita tu tak, sebab tadi tak tahu kan, dia tak tahu dimaafkan. Nah, pandai-pandai kau. Dia untuk kepentingan diri sendiri, dia ada puak-puak macam ni tuan-tuan. Dia ada jenis-jenis macam ni. Dia mengubah-ubah agama ikut selera dia. Na'uzubillah, jangan sampai jadi orang yang menyesatkan orang lain. Yang kedua. Kata setengah ulama, golongan yang dihalang daripada masuk telaga Kausar Nabi Muhammad SAW ialah golongan yang, ni saya tak tahu lah, ni tuan-tuan tak ada kod buat perangai macam ni insyaAllah ya. Siapa? Iaitu orang yang menampar pipi, koyak baju, meraung-raung akan kematian. Siapa? Laisa minna man latamal khududa wa syaqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 1294, hadis sahih. Nabi kata, bukan daripada kalangan umatku, siapa-siapa yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan menyeru dengan seruan jahiliah ni, maknanya menyeru nama orang mati. Abang dia. Apa tu? Oh, jangan tu. Oh. Kita hari ni insyaAllah lah tengah okey, tenang je kan. Cuma sekali-sekala je lah kaki tu lipat sikit, lunjur balik, angkat balik itulah.
Kalau orang hat memang tengah dalam duka cita, tak ada dia ingat dah ni semua ni. Tak ingat dah. Kita hat belajar ni lah, tolong ingatkan. Kak, jangan macam tu kak. Jangan. Ha, macam tu. Kena ingatkan. Meraung-raung pada orang mati. Tuan-tuan, jangan ya. Ini saya pesanlah diri saya. Walau sayang macam mana pun, kita dengan arwah tu, atau yang meninggal tu, janganlah sampai kita meraung-raung. Sebab, orang yang meraung-raung pada jenazah ni, teruk tuan-tuan. Tak sangat teruk. Sementara lagi pula yang meninggal dunia tu pula, orang bukan Islam, tapi artis. Yang dipuja-puja anak-anak muda ni, teruklah. Saya ingat beberapa tahun dulu, anak orang Islam kita tak malu pakai tudung. Akibat kerana meninggalnya mendiang Kim Jong-hyun. Kim Jong-hyun ni artis Korea lah. Dia mati akibat bunuh diri pada 18 Disember. Dia bunuh diri. Tak kaji lah pula mati sebab apa. Tapi bunuh diri lah. Loh ramai lah budak-budak kita duk telkin. Telkin. Oh ya saya, anda tujuh. Ramai-ramai tepi Sungai Kelang. Letaknya lilin banyak-banyak. Pakai tudung. Eh tuan-tuan, saya ingat benda ni kita tak pernah terfikir tau. Puluhan tahun dulu akan wujud golongan macam ni. Terlalu. Dia panggil fanatik juga ni. Terlalu. Tuan-tuan takkan tak minat artis-artis 60-an je, Pridin apa semua, Ahmad Jaer. Teng-t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 eng. Takkan tak ingat lagu-lagu tu semua. Selamat tinggal puja. Takkan tak ingat lagu tu. Kita minat lagu tu. Tapi ada tak fanatik? Kita relax ya. Time semayang, semayang. Baca Quran, baca Quran. Tapi ada orang dia fanatik sungguh. Menyebut-nyebut nama kawan tu. Dulu Chester Bennington. Itu vokalis Linkin Park. Mak Haji tak pernah dengar ya lagu tu ya. Linkin Park. Buka YouTube lah. Tak pernah dengar langsung lagu ni ya. Soleh sungguh ni. Bukan tak tahu langsung. Ambil tahulah sikit perkembangan semasa. Aduh. Tak apalah dia pun dah meninggal dah. Dia dah pass away dah. Ada budak-budak kita ni. Wah, mati abang. La ilaha illallah, kau masalah apa? Kewafatan Nabi kau tak sedih sangat. Matinya selebriti ni pun kau... Ish, teruk. Sebab itu tolong tuan-tuan. Ingat, dalam agama kita diajarkan sekurang-kurangnya sebelum nak tidur malam, pesanlah pada orang rumah kita dan ahli keluarga tiga benda. Tiga benda. Tolong pesanlah ahli keluarga kita ya. Ha, anak-anak semua yang ni abang nak pesan ya. Ataupun kalau tak setiap malam pun pernahlah pesan. Pernah pesan tiga benda. Apa benda? Ha, ni anjuran agama ni. Apa dia? Pertama, jangan menangis kalau abah meninggal nanti. Dia menangis dalam erti kata, orang panggil apa? Bukaan, apa? Aliran air mata tu standard. Biasalah, mengalir mata Nabi pun sedih, mengalir air mata Nabi. Kewafatan anak tersayang. Tapi yang merau-rau macam yang saya sebutkan tadi, itu jangan, tak boleh. Pertama, jangan menangis kalau abah ke mak meninggal. Sebab, al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niyahya alaihi. Hadis riwayat Muslim. Jenazah akan diseksa mengikut volume suara orang yang meraung. Lagi kuat yang meraung, lagi kuat kena hempuk dengan malaikat bawah kubur tu. Jangan. Sikit-sikit sudah. Jangan beria sangat. Abang matilah pun nak cakap. Allah, abang, mama. Orang tu orang perempuan tak berapa digalakkan sangat tu. Tok Imam duduk sebelah. Saya kan ada. Alah, Tok Imam tak ada. Jadilah makmum saya selamanya. Alah, yang makmum ahli Korea. Ha? Dia jadi ahli bait lah. Apa ni, ahli keluarga rumah. La ilaha illallah. Ya? Jangan macam tu. Ha? Melampau-lampau. Yang kedua. Pesan pada ahli keluarga. Kalau ayah ni mati ke abang meninggal ni, nak ke bumi di mana pun, terpulanglah. Ke bumi lah di mana pun, ataupun kalau dia dah sebut spesifik tu, ke bumi lah kat mana permintaan dia. Tapi sekali lagi diingatkan, kalau boleh, jangan sampai menyusahkan yang hidup.
Abang ni kalau meninggal, tolong ke bumi dekat bakit. Engkau hidup tak pernah pergi umrah. Tiba-tiba dalam ke bumi bakit. Oh, la ilaha illallah. Lu siapa? Ah, lu siapa? Apa keturunan Saudi ke apa? King Saud ke apa? La ilaha illallah. Bumi oh, ma'ala ke apa kan? Tak. Ke bumi hak mana mudah. Sebab tu saya pun, saya sendiri secara peribadi ya, saya pesan dengan isteri saya, bumi mana mudah ha. Ini sekarang permintaan ha, nanti abang meninggal, tolong ke bumi abang dengan kubur ni ha, sebelah kubur arwah abah. Arwah abah dengan mak kan sebelah, kakak kan belakang ha. Abang kalau boleh ke bumi situ ha. Apa ingat bawah boleh mengetih? Masuk bawah liang tu kan, oh lah abah lama, eh lambat mati. Oh tu lah, saya jaga kesihatan. Abah jaga tak jaga makan, awal mati ya. Meninggal di kebumi mana pun jumpa balik alam barzah nanti. Ah tu cerita dia. Jadi jangan menyusah. Ada satu kes lu kawan. Panjang pula cerita ya. Lain kali ya cerita ya. Tak apalah sama-sama. Yang ketiga. Yang ketiga. Cerita je lah dah sebut. Ada satu hamba Allah ni, dia ni orang Kelantan. Dia asal origin Kelantan, original Kelantan. Ada kerja dekat Kelang, ada atas site visit ke apa begitulah, ada meeting ke apa, meninggal di Selangor, di Kelang, meninggal. Jadi tak apalah, tak ada masalah, pihak keluarga ni semua minta tolong lah, orang tolong bawa balik ke nak ke bumi di Kelantan juga. Jadi ada satu masjid di Kelang tu, standby lah band jenazah, siap-siap. Dia ke bumi petang, nak dekat maghrib dah. Mandi apa semua, lepas main syak, main jenazah, siap semua. Selesai semua. Eh, dah semayang ke belum? Eh? Oh, saya tak pasti cerita tu. Tapi begitulah lebih kuat. Tapi yang penting, waris dia di Kelantan tu minta tolong hantar sebelum subuh. Artinya, jenazah tu akan dibawa, menaiki van jenazah tu, dan dibawa oleh, kalau dibawa malaikat tak apa, dibawa oleh orang kita lah, dua orang. Pakat tak mau nak hantar. Jauh pula tu. Ikut jalan belakang dengan bentong merapuh apa, ikut jalan belakang, gua musang tu. Tengah malam bawa kawan belakang ni. Tapi dah tanggungjawab, bawa. Dia kata, ustaz masa berhenti tu, masa berhenti nak pergi kencing. Dia kata, tak tahan ustaz, sejuk, aircon kuat. Ben jenazah ni sejuk. Kuat pula tu. Kami bersembang dua orang, saling mengingat, kau jangan tidur eh. Kita berdua dah tau. Hak belakang tu kalau ikutkan bertiga, tapi dah tak, belakang tu dah tak bernyawa dah tu. Kau jangan, kita berdua je ni, jauh perjalanan kita ni, kau jangan tidur pula. Kau penat, aku pun penat, kau jangan tidur pula. Sekali tu orang tu, aku tak tahan nak kencing lah. Aku nak kencing lah. Sana kan R&R, mana gua musang lah. Tak pun. Tengah malam kedai makan mana buka lagi dah. Huh, seorang tu nak berhenti. Ah, cerita dia panjang lah tuan-tuan darah, lain kali lah sambung. Ah, lain kali. Tapi nak bagi tahunya, kalau boleh janganlah menyusahkan orang. Yang menyusahkan orang lah tuan-tuan, eh. Menyusah-menyusah. Kalau yang mana yang memudahkan orang lah. Kesian kawan nak mengantar tu. Yang ketiga, kalau saya cerita ni tuan-tuan tak balik malam ni tuan-tuan tau. Ha, tak berani balik, tak tidur je. Dia pengalaman kawan-kawan tu macam-macam. Tapi jenazah tu jenazah orang baik, okey lagi. Kalau hak jenis mati dalam keadaan bunuh orang ke, dia terbunuh ke, dia terjun ke, mata terbeliak, terkeluar, lidah terjelir. Oh, itu. Wih. Sebab tu saya hak siapa mandi-mandi jenazah ni, saya memang respect lah. Kerjaya dia tu. Ceramah senang. Senang. Ceramah kejap lah, lepas tu orang bagi makan. Kadang tu kadang ada tak nak makan pula tu. Ha. Oh, mandi jenazah tu. Tak kena dia punya gaya. Siap tegur. Seorang. Seorang. Lah kali jadi dua jenazah. Yang ketiganya. Yang ketiga, pesanlah pada ahli keluarga kita. Kalau abang ni meninggal, abah ni meninggal, tolonglah ramaikan jemaah. Oh, tu kena pesan tu. Tolonglah ramaikan jemaah. Panggillah ceruk mana. Beri cukup jemaah. Berapa ramai? Dalam hadis sebut 40 orang. 40 orang. Atau dalam riwayat lain, 100 orang. Apa kelebihan? Jenazah ramai. Jenazah ramai. Jemaah ramai.
Dia ujung-ujung ni memang macam tu. Kelebihan jemaah. Ha. Jemaah tu ramai, kelebihan dia apa? Peluang untuk jenazah tu mendapat syafaat Nabi cerah. Sebab Nabi jamin dalam hadis sahih, aku jamin syafaat bagi siapa-siapa yang dia meninggal dan disembahyangkan oleh 40 orang. Riwayat lain kata 100 orang. Artinya kalau nak dapat, dia mudah faham gini ya. Nak ramai orang sembahyang kita, hidup kena baik. Hidup kena baik dengan orang. Kawan buat kenduri pergi, kawan sakit ziarah. Hari kita meninggal nanti, orang-orang tu semua ingat kat kita. Kalau tidak jenuh cari budak tahfiz, budak pondok mana nak meramaikan. Dia yang penting 40 dan 100 ni bukan apa. Doa-doa orang-orang hak sayang kat kita ni. Kita ni siapa? Orang yang datang buka suih lampu surau. Orang yang jemput penceramah. Yang jemput ceramah. Orang yang tolong rakam malam ni ke apa. Manalah tahu orang baik-baik, orang yang tolong membantu kerja dakwah ni. Penuh semayang jemaah itu nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku dah amin tu maknanya kena berhentilah tuan-tuan ya. Cukup sekat ini sajalah ceramah kita malam ni. Kalau nak diikutkan banyak lagi poin-poin saya nak kongsi ni, tapi masa begitu mencemburui dan terbatas untuk kita kongsikan. InsyaAllah ada ruang dan ni pun kali kedua dah saya datang ni kan. Kelupa dah. Ah, kuat makan semut ni kali kedua. Kali ketiga ni. Baru tiga apa? Oh, lain kalilah sambung kot. Lain kalilah. Dia kalau saya dah sebut kena hurai. Kalau tak hurai tak sedap. Kau macam mana? Lain kali-kali apa? Kalau bolehlah saya sebut tapi tak hurailah. Golongan yang berikutnya ialah orang-orang yang dia tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ikut sunnah Nabi ni dalam erti kata, dahlah awak tu tak ikut sunnah Nabi. Dia rasa dia lagi terror daripada Nabi. Faham tak? Kan pernah ada riwayat kan? Ada beberapa orang jumpa isteri Nabi. Dia tanya, Nabi ni malam-malam buat apa? Nabi malam-malam buat apa? Isteri Nabi beritahu lah, ada malam kadang tidur, kadang qiyamulail semayang malam. Kadang Nabi rehat, lepas tu solat, lepas tu tidur balik. Oh, Nabi siang-siang buat apa? Siang-siang Nabi puasa, kadang-kadang Nabi tak puasa. Nabi ni dia macam mana? Serius ke apa? Oh, Nabi dia mesra semua baik orang. Kata orang ni, tidur juga Nabi ya. Aku semayang malam tak ada tidur. Tak tidur langsung. Tak ada tidur-tidurnya. Orang kedua pula, sama. Dan pun sama. Puasa, tak ada hari, tak ada puasa punya. Puasa hari. Dan yang ketiga je, sama lah. Saya, apa mesra-mesra, kahwin pun tak. Serius, hidup ni perjuangan. Nak nikmat semua syurga lah. Nabi, berita tu sampai ke telinga Nabi tu. Nabi kata, faman raghiba an sunnati, falaysa minni. Siapa yang tak suka akan sunnah aku, artinya, seolah-olah kau tak suka dengan aku punya lifestyle. Lifestyle aku. Aku kahwin, aku tidur, aku puasa, aku ibadat, ada masa dengan keluarga. Kau tak suka cara aku, kau bukan dari kalangan umat aku. Ini pun termasuk dalam kalangan orang yang kita maksudkan tadi tu. Jangan tunjuk terror pada Nabi lah. Nabi pun seolah macam dia nak kata, Nabi apa gitu, tidur. Dia ada orang macam tu tuan-tuan. Dia ada orang dia rasa dia lebih hebat daripada Nabi SAW. Dan yang berikutnya, iaitu orang-orang yang tidak mengikut panduan daripada Al-Quran. Orang yang akan dihalau ni siapa? Orang yang tak berlandaskan Quran. Sebab ada setengah orang kata Quran yang ada pada hari ini adalah Quran yang telah pun ditambah-tambah, yang ditukuk tambah, bukan original. Maka orang macam ni pun, kita bukan apa? Kita bukan mengecam. Kita doa agar mereka ni mendapat hidayah Allah, kembali ke pakai jalan. Kita tak hina. Tahu kawan-kawan kita di luar sana, kok ada yang menyaksikan apa ni, kita tahu mereka ni bukan pada jalan yang sebenar. Maka kita tak kecam, kita tak kata apa korang ni apa, neraka lah semua. Tak, kita doa supaya dia sebelum meninggal dapat hidayah Allah. Kita doa. Kita ni diajar berkasih sayang. Kan? Walaupun dalam keadaan dia tu di jalan yang lain, tapi kita minta dia agar kembali ke jalan yang sebenar walaupun tanpa menggunakan Waze. Ya?
kan? Aduh, kan? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaAllah. Jadi setakat ini saja dahulu. Terima kasih saya ucapkan dan saya mohon izin pihak surau, ya. Saya lepas main insya' ni saya nak beralah dulu. Nak minta izin merundur diri dulu. Ada urusan keluarga sikit. Jadi tak apalah. Ada kesempatan lain kita jumpa lagi insyaAllah. Dan terima kasih banyak. Dan kita akhiri dengan doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, tetap teguhkanlah hati kami di atas jalan agamamu hinggalah ke akhir hayat kami, ya Allah. Dan kurniakanlah kami rezeki agar dapat berjiran dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dan seisi keluarga kami mendapat rezeki bertuah tersebut, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang diuji dengan sakit dan uzur, sembuhkanlah sakit mereka, ringankanlah ujian mereka, ya Allah. Dan kurniakanlah pahala di sebalik kesabaran mereka menanggung ujian sakit daripada-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tuan-tuan warga surau Al-Iman presin 9. Moga ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.